Peace up, A-Town down. Pelatih Persebaya Surabaya, Jajang Nurjaman mengaku sedang menunggu kedatangan dua calon striker anyarnya. Calon striker baru itu pun sudah mendapat surat undangan untuk segera datang ke Indonesia setelah proses negosiasi yang berjalan mulus. Tidak gampang cari striker asing, kita sudah layangkan surat undangan kepada mereka. Respon mereka juga bagus, kata Jajang Nurjaman. Senin, 14 Januari 2019, pelatih yang akrab disapa Janur itu menyebut kedua striker yang akan datang berasal dari Amerika Latin dan Afrika. Respon mereka bagus karena sudah nego juga. Mungkin mereka lagi siap untuk datang. Pemain itu dari Amerika Latin dan Afrika, jelas Janur. Meski secara pengalaman kedua pemain itu belum pernah merasakan atmosfer sepak bola Indonesia, Janur yakin keduanya punya kualitas bagus. Mereka belum pernah main di Indonesia, tapi saya sudah lihat rekam jejak mereka dari video dan diyakinkan dari beberapa informasi, tutupnya.